Sejumlah aparatur sipil negara di jajaran Kota Makassar melakukan penandatanganan integritas dalam Pilkada Kota Makassar dan Pilgub Sulawesi Selatan. Penandatanganan ini dihadiri juga Kapolrestabes Makassar, Kejari dan Panwaslu, dan pelaksana tugas Wali Kota Makassar. Penandatanganan fakta integritas netralisasi aparatur sipil negara dilakukan di lapangan Karebosi Makassar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Pilkada Kota Makassar dan Pilgub Sulawesi Selatan. Kegiatan ini pun merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dan Panwaslu Kota Makassar. Hingga saat ini sudah ada 20 laporan terkait keterlibatan aparatur sipil negara dalam pilkada tahun ini. Memang pemerintah Kota Makassar, aparatur sipil negara yang ada di pemerintah Kota Makassar itu harus berani dan siap untuk melaksanakan tugas setiap hari secara profesional dan optimal, termasuk terutama sekali itu bersikap profesional dan netral dalam pelaksanaan pemerintah. Dan event-event politik yang lain sebenarnya. Jadi memang undang-undang ASN itu pasal paling awalnya itu pasal 2. Untuk segera menuju lapangan Karebosi.